Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Calit Channel ya teman-teman. Oke, pada kali ini Calit Channel akan memberikan tips cara untuk mengumpulkan ikan. Pemancing nila harus tahu. Hanya menggunakan air biasanya bisa haup ya teman-teman. Ini harus hal yang harus sering dilakukan oleh pemancing khususnya ikan nila. Ini harus dilakukan sesering mungkin supaya ikan betah di lapak dan tidak lari kemana-mana. Oke teman-teman, jadi begini caranya, kita ambil air. Ini air biasa, bisa juga dikasih lumut, dihancurkan di sini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita siram spot kita yang mau mancing dengan air, jadi ikan akan bergerak menuju spot itu karena ada air yang seperti hujan ya. Jadi ada air masuk, ikan akan mendekat. Jadi ini adalah cara yang efektif untuk mancing nila ya. Ini adalah tips yang harus dilakukan setiap mancing nila. Sesering mungkin. Jika ikan sudah mendekat kita mancing, kalau sudah sepi kita lempar lagi air. Bisa dicampur lumut atau bom-bom lain, atau cuman air. Kalau memang nggak ada lumut, nggak ada bomnya, pakai air saja. Otomatis ikan nila itu akan mendekat ke spot kita ya teman-teman. Jadi efektif sangat mudah. Oke, lihat videonya. Kapan? Kasuk ya. Tapi opo iki satu jari guys, satu jari jos guys, jos. Berat guys. Paut. Sambungannya itu loh, ngeri ya. Tapi ini babon mau klenok itu jian, juara. Babon ketok guys. Ketoknya babon ini.
Babon guys. Babon guys. Akhirnya iki jeblot ki rondo ki. Sapa? Mbah ya. Tak ora ana mangkat. Loh 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 loh. Sini. Awak opo iki? Kuat keluwe pedes. Oh. Ini sop kok ini kesan nih. Yo, sut. Gede. Mantap guys, lumayan. Tombo kangen, guys. Bisa, kene-kene iki wae wale kok. Woi, saya tenan kok Mas Agung. Iwak iki sik ning ngono. Lo, guys. Bisa neng kono jembule bang. Walah. Satu jari, guys. Wis menyebar ana iki bae. Aku jaket tak ae kangen. Ora iso. Undlup, guys. Isek, bang. Oh, kenal, guys. Apa opo iki? Mulai kono. Mayan iki lho. Nyari.